kawan-kawan saya pengen datang. Guru rakyat, guru mahasiswa, guru petani, kawan tambang, untuk perusahaan-perusahaan lingkungan. Ya, kita masih menunggu kawan-kawan. Pak, boleh diberitakan sebenarnya dampak TPM ini kepada warga sendiri seperti apa? Boleh kuat suaranya, Pak? Ya. Dampak daripada PTDP ini kepada warga sekitar yang ada di lokasi pertambangan PTDP itu 5 menit. Ya. Hal yang pertama sekali adalah tidak bahwa dam tailingnya berada di pemukiman masyarakat dan juga gudang bahan peledaknya berada hanya sekitar 50 meter dari rumah warga. Jadi kami khawatir dengan adanya dam tailing dan juga gedung bahan peledak yang berada hanya beberapa meter dari pemukiman warga akan berdampak pada pertanian masyarakat dan juga daya rusak yang akan diakibatkan oleh dam tailing itu sendiri. Karena apabila dia runtuh dan ambruk itu akan mengakibatkan daya rusak yang sangat berbahaya sekali dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti biasa, seperti semula. Itu menjadi dan kita tahu bahwa tanah daerah itu adalah tanah yang sangat kaya dan subur. Di situ ada tanaman durian, padi, jagung, coklat, kemiri, kapulaga. Semuanya itu untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang menghasilkan seperti buah-buahan, duku, manggis, itu semua komoditas yang keluar dari pertanian dairy. Jadi dengan rasa khawatir itu, pertanian dairy ke depan akan hancur apabila PTDP buka nantinya. Dan juga dari penelitian ahli yang mengatakan bahwa di dairy itu tidak layak untuk ditambang karena dairy itu berada di tanah yang tidak stabil. Dan juga dari bekas ledakan Gunung Toba 7000 tahun yang lalu sehingga mengakibatkan tanahnya tidak stabil kan. Daerah itu juga berada di daerah rawan gempa dan bencana karena menurut daripada riset penelitian daripada BPBD Kabupaten Dairi bahwa di tahun 2018 dikatakan bahwa daerah itu adalah solayan bencana. Kalau solayan bencana, kita tahu bahwa solayan bencana itu dari mana-mana aja ada apa gempa, daerah itu akan terkena dampaknya. Di situ rasa kekhawatiran kami. Jadi makanya kami menolak kehadiran PT Dairi Pinangan. Dan juga daerah itu tidak pernah terbuka untuk masyarakat. Dia selalu mengabaikan FVIC-nya atau tidak pernah mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Dan selalu yang baik-baiknya saja yang dikatakan kepada masyarakat. Tidak pernah ada bahaya yang akan atau daya rusak yang akan ditimbulkan oleh pertambangan itu sendiri. Jadi semuanya pembohongan belaka. Dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa sampai saat ini belum Kementerian Lingkungan Hidup belum pernah mengeluarkan izin lingkungan. Kalau sekarang ini apa aktivitas perusahaan yang sudah berlangsung di daerah dan seperti apa dampaknya yang sudah di masyarakat? Aktivitas yang ada sekarang di sana hanya ada apa konstruksi seperti membuat stun kolong. Di mana pembuatan stun kolong itu di bulan 8 yang lalu, tapi yang di sana di pamfletnya itu dikatakan bahwa itu akan dikerjakan selama 1 bulan. Ternyata itu lebih dari jangka waktu yang dikerjakan mereka.
dan itu itulah yang paling dekat dengan masyarakat, komplek masyarakat. Dampaknya ke pertanian masyarakat sudah ada selama proses pembangunan itu. Di tahun 2018 akibat daripada eksplorasi yang dilakukan oleh PTDPN itu terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kematian 6 orang dan sampai sekarang 2 orang belum diketemukan. Ya, di tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018.